Wah, oke guys. Di sini saya mau beli Indomie dulu nih di Indomaret. Eh, bentar. Loh, siapa tuh? Bambang. Woi, Bambang. Hei. Hai, Bang. Lu ngapain menggembel di sini? Ini ngapain ada karpet di sini? Lu tidur di sini, Bambang? Iya, Bang. Bambang galau, Bang, nih. Lah, galau kenapa? Tumben Bambang galau. Bambang habis putus sama si Siti, Bang. Loh, putus sama si Siti? Bentar, bentar, bentar. Emang lu pacaran apa sama si Siti? Iya, Bang. Udah pacaran Bambang 2 hari. Bener-bener ya si Bambang ya. Udah pintar pacaran ya si Bambang ya. Iya, kan tuh juga diajarin sama Bang Agus, Bang. Lah, kucek kok salahin aku sih. Gimana sih lu, Bambang? Gini, 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 gini. Gimana tuh lu sama si Siti? Ada apa emang? Iya, Bang. Bambang putus sama si Siti. Iya, ada apa? Kenapa bisa, kocak? Beda keyakinan, Bang. Loh, beda keyakinan? Bentar, bentar. Perasaan si Siti, dia rajin gini deh ke masjid deh. Dan juga dia ini deh, pintar ngaji, kocak. Lah, beda keyakinan gimana? Lu yang bukan Islam apa gimana, Bambang? Lah, kocak. Bambang Islam, kocak. Makanya kan sama-sama Islam. Kok beda keyakinan? Ya, beda keyakinan, Bang. Gimana ceritanya? Jadi gini, Bang. Bambang itu yakin. Bambang yakin kalau Bambang tuh ganteng, Bang. Tapi si Siti kagak yakin Bambang ganteng, Bang. Nah, oh, udah putus aja, Bang. Oh, keyakinan itu apa sih, Bambang? Kirain iya, Bang. Keyakinan gimana, ya kan? Dahlah, mending lu pulang sono, Bambang. Galo-galo gak jelas lu. Pulang, pulang, pulang. Masih bocah juga, udah pacar-pacaran. Bentar, ini kok raknya kosong semua ini. Lah, Bang, mending kita pergi jemput si Siti, Bang. Mana si Siti, mana-mana? Sana, Bang. Ayo, ayo, ayo. Kamu naik bajaj, Bambang. Bang. Bajaj racing ya. Bajaj racing, Bang. Bro, aku belum naik, Bambang. Please lah ya. Nah, ayo, ayo, gas. Terlalu racing, Bang. Apa sih, Bambang? Kemana kita ini, guys? Bodoh lah ya. Allah Akbar. Bambang, kemana ini, guys? Bang. Udah lah, guys. Capek ya. Oke, guys. Jadi seperti itu. Bajinya terlalu kenceng, kocak. Balik lagi bersama saya, Gus Ampeling, dan Bambang di sini. Nah, di video kali ini kita bakalan mereview lagi nih Map Nuansa Indonesia, karena sudah lama kita tidak mereview Map Nuansa Indonesia, guys. Ya, guys. Nah, dan di sini kita bakalan review Map Nuansa Indonesia ini lagi, guys. Ini kemarin udah pernah kita review, tapi ini kita review update-annya. Nah, sebelumnya kita review itu yang versi 1, teman-teman, dan sekarang udah versi 2 ya. Babang-babang villager-nya naik motor, kocak. Bang, pulang, Bang, hujan, Bang. Oke, bentar. Kita mulai dari mana nih, Bambang? Nah, ini tadi aku spawn ada ini, guys. Papan-papan ini. Kreatornya, informasi kreatornya. Entar di mana ya? Kayaknya di sini deh. Nah, ini di map, Bambang. Sini. Nah, di sini ada nama mapnya nih, Map Nuansa Indonesia versi 3, proses pembuatan map 1,5 bulan. Oke, sip. Pembuat map Rif EZ Frifs X Channel, itulah pokoknya, guys. Dekorasi rumah Andiva, pembuat jalan Rio, pembuat masjid Farel, perbagus map Rif ZZ X Channel. Nah, ini. Jangan lupa subscribe channel Rif X Channel, guys. Nah, itulah pokoknya. Bentar, aku dengar suara sayur-sayur, guys. Bang, oh, ini Bang, bisa jualan di sana aja, Bang. Gak usah di sini, Bang. Serem kali suara kau. Iya, yeah, Bambang ya. Ini sebentar. Ada Lastri, ada Reja, ada Riffs. Ini kreatornya, guys. Tapi nggak ada X-nya. Soalnya X-nya di sini, guys. Di sini Nizar. Oke, keren. Ada Zaki. Nah, katanya ada interior rumah. Emang ya? Wah, ada ya. Wih, keren. Nah. Oke, jadi di kayaknya di setiap rumahnya ini ada deh. Oh iya, guys. Di setiap rumahnya ada.
Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dia pembagian tugas teman-teman untuk buat-buat bangunannya ini atau hal-hal yang ada di map nuansa Indonesianya ini seperti ini guys, pembuat jalan Sirio, pembuat masjid Farel, nah ini dekorasi rumah Andiva. Nah ini guys Andiva yang buat dekorasi-dekorasi rumah yang ada di sini ya. Nah coba kita lihat nih, widih, siapa tadi namanya Bambang? Andiva, cukup Andiva, keren ya Bang. Nah dia buat ini dekorasi-dekorasi motor apa itu Bambang? Motor Beat. Wih, ayo keluar. Mana kenceng banget lagi kocak. Ayo. Mana kita nih Bang? Serah Bambang, bawa kemana aja. Ini jalanan besar Bang. Oh ini masjidnya kali Bang. Oh ini masjidnya. Oke. Nah ini masjidnya mirip masjid ini Bambang. Apa ya? Add-onnya IRL yang kemarin. Iya guys. Nah entah lah ya. Nah ini ada beduknya. Soalnya di mapnya ini bisa sholat juga ya. Ada add-on sholatnya. Entah masih bisa dipakai atau gimana guys. Sini ada Alfa Midi. Nah ada gedung. Nah gedungnya halamannya belum jadi guys. Ini luas banget jalanannya sumpah dah. Oke kayak jalan tol gitu guys. Dan sebelah sini bentar ini kenapa dah, jalannya nggak nyambung guys. Malah ada trotoar. Maunya disambungin gitu ya jalannya ya, diaspalin kayak gini. Nah kayak gini. Oke kita aja dah. Ini ada sekolah. Ini sekolah apa nih? Kelas 5 berarti SD guys. Nah ini ada apa nih? Ini perumahan kayaknya nih. Komplek Lestari Nens. Oke sip. Ini apa nih? Hotel atau apa nih? Wah ada ini ya NPC-NPC-nya ya. Oke coba kita masuk. Wih ya, adisinya Bambang. Eh kasurnya aku baru nyadar. Ini kasurnya beda nih. Kasurnya beda. Ini nih, di apartemen atau apa dah ini, hotel. Apartemen warna ini. Oh ini lift. Oh ini lift guys, tapi nggak bisa dipakai ya, liftnya ya, tutup ya. Nah, oke. Okay. Ini ada rumah apa nih? Ada tulisannya kah? Police, kantor polisi guys. Kantor polisi, nah ini ada kantor polisi. Ada penjaranya nih Bambang, lihat nih. Ada selnya. Oke. Okay. Cukup keren, di atas ini nggak ada. Oke, coba kita lihat yang lain teman-teman. Nah ini nih, hotel juga nih. Coba kita lihat hotelnya guys, di sini ada apa nih? Original by Carlesio Jajek 2 Coup PEG. Oh ini kayaknya, apa ya, bangunannya di kopi gitu ya? Dari, entah dari mana guys. Tapi ini kosong Bang. Kosong. Di atasnya apa? Nggak ada. Coba kita lihat guys di atasnya. Oh iya kosong guys. Bang, ada apa Bambang? Ada kuyang. Iya ya apa nih? Yo enggak tahu. Yo enggak tahu. Oke. Nah coba kita lihat lagi teman-teman. Oh di sini ada pemakaman nih. Coba kita lihat guys. Sini wah, ada Nizar. Lokal MC. Apa ini? Abizar. Oke sih. Oh aduh Bang. Ini apa aduh, ini? Bentar. Bang ini Bang. Ada kamu Bambang, pemakamanmu Bambang. Iya Bang, parah Bambang ini Bang. Ini Bambang aku juga ada. Aku di sampingnya Bambang ya, oke sip. Nah, coba kita lihat lagi apa guys. Ini ada gedungnya. Ini gedung kosong guys. Ini ada Mixu. Wih, ada mobil keren guys depannya Mixu nih. Kayaknya butuh kunci nih. Ya guys, butuh kunci. Ini apa ya, Mixu? Oh iya, betul. Welcome to Mixu. Di sini ada McD. Banyak banget yang parkir di sini, guys. Nah, ini drive thru-nya. Ini apa nih? Starbucks. Ini Starbucks, guys. Entahlah ya, coba kita lihat, guys. Nah, ya guys, ini warkop-warkop gitu ya. Nah, tempat minum kopi. Di sini ada musala. Ini nih, kayaknya bisa sholat nih, Bambang. Nah. Oh, iya, guys, bisa sholat nih. Coba bentar aku matiin dulu ininya, guys. Nah, bisa sholat Bambang nih. Aku duduk-duduk, aku mau sholat. Udah sambil duduk. Ya guys, ini add-onnya IRL ya. Nah, kita bisa sholat. Widih. Jadi enak sholat di sini. Lo ngapain Bambang? Duduk gitu Bambang. Bambang duduknya rapi banget gitu guys. Oke, sip. Aku sholat sunnah Bambang. 2 rakaat.
Oke sih. Nah, selesai. Gak bisa jalan. Nah, oke guys, jadi seperti itu. Di mapnya ini bisa sholat. Ini boncengan juga nih villagernya, guys. Nah, nah keren ya. Oke sih, malah sholat si Bambang. Oke, ini ada kerannya juga. Oke, kita lihat si Bambang sholat dulu dah. Allah. Salam kocak kok, Allahu Akbar sih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, coba di sini kita lihat lagi guys apa yang ada di mapnya ini. Bentar. Ini ada villager di atas sih. Ini kocak. Ngapain dah? Pak, nanti jatuh, Pak. Jangan di situ, Pak. Bang, Bang, jangan parkur di sini, Bang. Turun, Bang. Oh, ini musola juga, guys. Nah, cuman ini musolanya lama ya. Soalnya bangunannya masih kayu, guys. Iya, guys. Nah, kayaknya ini musola bersejarah, guys. Oke, sip. Wih, ada ininya, Bambang, ada sumur-sumurnya loh. Nih, nih, nih. Bentar, bentar, bentar. Entah itu kayaknya sumur zaman dulu, guys, atau gimana? Ini nih, di pagar ini. Nah, entah ini apa, guys. Sumur keramat ini, Bang. Sumur keramat. Tempat wudhu ini, Bang. Ini kan ada tempat wudhu di sini, Bambang. Nih, 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 nih. Tuh, emang ada iya, tempat wudhu di situ, suatu sana tuh. Oh iya, tempat penampungan air kali, Bang. Nggak tahu, Bambang. Mana aku pusing lagi, mana keluarnya. Nah, di sini ada ruko-ruko, ada Pertamina, dan di sini ada Indomaret lagi, guys. Oke, ini kenapa Indomaret ada kasur kayak gini, udah kocak. Entahlah ya. Jual tempat tidur dia, Bang. Ayo, Bambang, coba naik, Bambang. Sini, sini, sini. Berdua. Wih, bisa berdua nih. Nah, kita kemana nih? Ke kanan, kanan. Ini tulisannya apa, dah? Tulisannya apa, Bambang? Aku nggak lihat. Apa itu, Bang? Enggak jelas, Bang. Perbatasan versi 1. Oh, perbatasan versi 1, versi 2. Oh, oke. Okay. Jadi ke sana versi 1 ya ini ya. Ntar kita lihat dulu. Oh, iya, ini ada lagi nih. Ngapain ditaruh sign kayak gini, guys? Di tengah jalan. Wilayah map versi 1 sebelumnya. Jadi di map versi 1 ini ada proyek yang baru. Jadi cek aja. Cek seluruh map 01 versi ya. Wih, lihat, Bang, keren banget. Ini warkopnya ada gelas raksasanya di atasnya, Bambang, lihat nih. Wih, mantap. Nah, keren ya. Di dalamnya juga cantik banget, guys. Keren, keren ya. Bang. Dalamnya bagus banget, Bambang, coba lihat. Nah. Iya, Bang. Tapi Bambang kalau masuk kayak gini, Bang. Oh iya ya, aku baru nyadar, guys. Ini kalo ditutup dulu napa kocak. Ini juga, Bang, ya, ada tugu apa gitu di sini, Bang. Kayaknya ini di kopi deh, Bang. Nggak tahu, Bambang. Nah, ini ada ruko-ruko gitu. Apa nih? Ruko kosong. Oke. Ini ada apa nih? Oh, ini taman bermain. Habis itu di sebelah sini ada apa ini? Rumah adat. Ini rumah adat mana, Bambang? Coba kita baca ya. Map versi 1 ada beberapa proyek yang direnovasi dan proyek baru. Kuburan, jalan terbengkalai. Jalan terbengkalai, coba cari, Bambang. Tempat parkir, kapal, dan lain-lain. Ini apa ya? Rumah adat Kalimantan Selatan. Oh, ini rumah adat Kalimantan Selatan, guys. Oke. Keren ya. Nah, ini guys, mapnya nih. Rumahnya nih. Nah, coba cari jalan terbengkalai, Bambang. Cari-cari. Ini ada entah ini. Oh, 7-Eleven. Jalan terbengkalai di mana dah? Bambang malah ketemu tempat mancing, Bang. Entahlah ya. Oh, ini. Ini kayaknya Bambang nih. Jalan terbengkalai. Iya, guys. Ini jalannya enggak selesai apa gimana dah. Apa ini? Jalan ini masih perbaiki. Oh, kayaknya ini. Entahlah ya. Bisa iya, Bang. Nah, coba kita lihat yang lain, guys. Jalan terbengkalai, Bang. Berarti ini jalanan terbengkalai, Bang. Iya, Bambang. Terbengkalai berarti nggak keurus. Iya, Bang. Banyak ini sambungan sampai sini, Bang. Nah, oke lah, guys. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Nah, mapnya ini cukup bagus, teman-teman. Dia cukup luas. Ini udah versi 3, teman-teman. Walaupun di sini ada beberapa bug dari add-on-nya. Entah dari aku aja atau gimana, di mobil Avanza-nya tadi teksturnya rusak, guys ya, jadi ungu hitam gitu, entahlah ya. Tapi untuk add-on yang lainnya masih berjalan aja, guys.
Tapi di sini minusnya menurut aku add-onnya kebanyakan. Dan ada beberapa add-on yang nggak kepake juga. Tapi masuk di mapnya ini. Padahal add-onnya nggak kepake, guys. Dan ya, saran aja mending dicopot yang nggak kepake gitu, guys. Oke lah ya, guys ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin download, langsung aja cek link deskripsi. Mapnya ini gratis. Dan yap, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.